Kabar duka datang dari pedangdut kembar Rizky D.A. dan Ridho D.A. Ya, kedua ayah Rizky D.A. dan Ridho D.A. yakni Abdul Muthalib Piri meninggal dunia pada Jumat pagi 21 Mei 2021. Diketahui kabar duka disampaikan suami Nadia Mustika melalui akun Instagram pribadinya. Selain Rizky D.A., Ridho D.A. juga menginformasikan kabar duka melalui akun Instagramnya. Dalam postingan tersebut, Rizky D.A. tampak bervideo call dengan keluarganya yang memperlihatkan kondisi sang ayah yang sudah tak bernyawa. Terlihat Rizky D.A. tampak menangis meratapi ayah tercintanya yang sudah terbujur kaku di ruang keluarga dan sudah ditutupi kain. Dalam postingan selanjutnya, Rizky D.A. tampak membagikan momen kebersamaannya semasa hidup. Jebolan ajang pencarian bakat penyanyi dangdut lalu ini meminta masyarakat mendoakan sang ayah. Dalam kolom komentar, banyak warganet yang memberikan dukungan moral kepada suami Nadia Mustika tersebut, termasuk artis Fairuz Arafik dan Ari Untung.